Sejarah dan legenda Langkawi. Langkawi terdiri daripada sekumpulan 99 buah pulau tropika di pesisiran barat laut semenanjung Malaysia. Lebih kurang 30 km dari Kuala Belis dan 51 km dari Kuala Kedah. Pulau utama dikenali sebagai Pulau Langkawi. Pulau-pulau ini mempunyai warisan mitos dan legenda yang menarik. Antaranya kisah gergasi, burung Garuda, pahlawan, puteri kayangan, peperangan dan kisah cinta. Mitos yang sering dikaitkan dengan Langkawi Pulau legenda ialah Masuri Wanita Berdarah Putih. Mitos maksudnya sesuatu ataupun kisah yang belum pasti sama ada betul ataupun tidak, tetapi mereka percaya kepada mitos. Kalau legenda, kisah yang tidak pasti kebenarannya tetapi bersangkut paut dengan sejarah. Yang tu legenda. Langkawi telah dianugerahkan sebagai geopark oleh UNESCO. UNESCO ni the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Kalau dalam bahasa Melayunya ialah Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Keindahan warisan geologinya terdiri daripada landscape yang indah, binaan batu kapur, gua, gerbang laut, longgokan rumput kering, batu tinggalan glasier dan fosil. Dengan sejarah geologi sejak dari 500 juta tahun lalu, pulau-pulau ini mempunyai formasi batu unik yang membangkitkan imaginasi dan mengelirukan minda. Okey, Tarsha, sambung semula. Perenggan ketiga. Langkawi ialah tempat yang sesuai untuk merehatkan minda setelah penat bekerja bagi mereka hari daripada kesibukan kota. Nikmatilah aktiviti berasaskan alam semula tadi atau bersantai di tepi pantai. Terdapat juga tempat-tempat menarik untuk mereka yang gemar menikmati pemandangan. Masuri merupakan kisah legenda yang sangat terkenal lah di Langkawi. Masuri merupakan anak perempuan kepada pendatang Siam yang beragama Islam. Masuri telah dituduh melakukan perbuatan sumbang oleh ibu mentuanya sendiri kerana ibu mentuanya berasa iri hati dengan kecantikan dan penghormatan yang dimiliki oleh Masuri. Akibatnya, Masuri dihukum mati. Pada hari hukuman berlaku, keris keramat kepunyaan keluarga Masuri sendiri digunakan untuk membunuhnya. Selepas ditikam, ada satu perkara aneh berlaku, iaitu darah yang keluar daripada badan Masuri berwarna putih. Hal ini membuktikan bahawa tuduhan yang dilemparkan kepadanya ialah fitnah semata-mata. Pada saat-saat akhir kematiannya, Masuri telah bersumpah bahawa Langkawi tidak akan aman selama 7 keturunan. Kebenaran sumpah Masuri itu telah termakbul apabila Langkawi telah diserang oleh tentera Siam dan semua bekalan makanan dan tanaman telah dimusnahkan. Langkawi hanya mula berkembang maju setelah 7 keturunan berada dalam kepayahan. Wan Aisyah Nawawi, yang inilah keturunan yang ketujuh. Lahirnya Wan Aisyah Nawawi ni, barulah Langkawi ini berkembang maju. Yang penting mengisahkan perkahwinan seorang puteri kayangan dengan seorang putera raja kerajaan bumi. Anak yang lahir asli daripada perkahwinan mereka ini telah mangkat selepas dilahirkan. Puteri itu sangat sedih dan telah menyemadikan mayat anaknya ke dalam air tasik ini. Setelah itu, puteri tersebut meninggalkan bumi dan kembali pulang ke kayangan. Puteri itu telah berjampi air tasik tersebut sebagai penawar kepada pasangan yang tidak dapat mendapat zuriat
dan dipercayai pihak yang mandul boleh kembali subuh. Yang ini kisah mengenai Tasik Dayang Bunting. Kalau dalam gambar, kita tengok sekejap gambar. Okay, ini bahagian kepala. Kalau kita tengok dekat gambaran gunung ni, ada terbentuk badan wanita yang sedang berbaring. Ini bahagian kepala dan kemudian bahagian perut dia. Nah, jadi diibaratkan bentuk tu menyerupai wanita yang sedang bunting. Ini pula kisah tentang Mat Raya dan juga Mat Cincang. Mat Raya dan juga Mat Cincang merupakan keluarga Gergasi. Mereka pada asalnya berkawan baik sejak kecil lagi. Mereka ni nak kahwinkan ataupun nak satukan anak mereka sekali. Tetapi mereka ni bermusuhan disebabkan oleh anak lelaki Mat Cincang berlaku sumbang dengan seorang dara. Maknanya anak lelaki Mat Cincang ni kaki perempuan lah. Jadi telah mendatangkan kemarahan kepada Mat Raya. Kemudian berlakulah pemusuhan antara mereka berdua. Nama-nama yang ada di Langkawi diambil bersempena dengan kisah yang berlaku akibat daripada peristiwa pergaduhan antara Mat Cincang dan juga Mat Raya. Contoh, tempat cincin pertunangan itu jatuh selepas dicampakkan dinamakan sebagai Tanjung Cincin. Kemudian, peralatan yang pecah dinamakan sebagai belanga pecah. Belanga tu kuali. Dan kuah yang mengalir tu daripada belanga yang pecah ni tadi dinamakan sebagai pekan kuah. Tempat kuah yang meresap dinamakan sebagai kisap. Serta kawasan air hangat yang mempunyai perigi air panas berasal daripada bekas memasak air yang telah pecah semasa majlis tersebut berlangsung. Jadi pergaduhan antara Mat Raya dan juga Mat Cincang ni telah didamaikan oleh Mat Sawar. Oleh sebab itu ada Gunung Raya. Kemudian dekat tengah ni ada Gunung Sawar dan Gunung Cincang. Jadi ada pemisah lah. Yang tu antara kisah nama-nama tempat yang ada di Langkawi yang muncul akibat daripada peristiwa pergaduhan antara Mat Raya dan juga Mat Cincang. Bahagian A, 10 markah, masa yang dicadangkan 15 minit. Okey Amir, baca soalan. Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 20-30 patah perkataan. Ada 6 frasa. Kesemua frasa ni kamu kena gunakan ketika membuat karangan pendek. Kerana ada markah. Karangan pendek kamu buat satu perenggan sahaja. Pernah bercuti di Pulau Pinang? Tak. Tak. Tak pernah. Pulau Pinang sangat terkenal dengan nasi kandar. Contoh ada restoran In Maju. Ada Line Clear. Nasi kandar beratur. Yang ini antara restoran yang terkenal lah dengan nasi kandar. Sangat sedap lah nasi kandar tu. Kemudian Bukit Bendera. Bukit Bendera ni sangat cantik lah. Kalau kita pergi, ada skywalk. Melalui skywalk ni kita boleh tengok kawasan Pulau Pinang. Sebelum adanya kereta kabel ni, waktu British dulu, mereka naik ke bahagian atas ni dengan menggunakan tandu. Kamu bayangkanlah. Contoh, yang tandu tu yang 4 orang tu, yang pegang tu. Sini seorang pegang, sini seorang
sini seorang, sini seorang, dan sini orang yang duduk kat tengah tu. Ini orang yang bawa. Mereka bawa menggunakan tandu untuk sampai ke atas ni. Boleh bayangkan dah, punyalah penat. 800 meter atas paras laut. Sangat tinggi dah. Kalau dalam gambar tu biasa orang tengok kan, ada mangga yang di mangga yang dilekatkan dekat bahagian pagar ni. Itu pun satu tarikan jugalah dekat bahagian atas tu, dekat bukit bendera. Okey, kemudian pergi ke Museum Perang Pulau Pinang. Museum Perang Pulau Pinang antara museum yang seram di Asia. Museum ini asalnya merupakan kubu pertahanan yang dibina oleh British untuk melindungi Pulau Pinang. Kalau kamu sampai ke sini nanti, dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Contohnya ada terowong, ada dapur, ada juga pusat logistik. Kamu boleh juga menginap dekat Museum Perang ni lah. Yang ni bukan hantu lah. Ini memang ada patung tu. Ini dikirakan sebagai gambaran perempuan yang dijadikan bahan macam untuk buat benda yang tak baik lah. Okay, pergi ke Taman Tema The Top Penang. Okay, Taman Tema The Top Penang ni terletak di Menara Komta. Menara Komta ni merupakan kompleks Tun Abdul Razak. Ini The Top Penang di Menara Komta. Lalu dekat atas jambatan kaca ni kamu boleh tengoklah bahagian bawah sekitar bandar Georgetown di Penang. Waktu malam cantik dah ni. Faham pun ada Menara Teruntum. Oh, Menara Teruntum di Kuantan. Waktu dulu saya tengok baru nak dibina menara ni. Sekarang dah siap lah. Pada cuti sekolah yang lalu, saya dan keluarga bercuti di Pulau Pinang. Setibanya di sana, kami singgah di sebuah restoran untuk makan nasi kandar yang memang terkenal di negeri itu. Kemudian kami mendaftar masuk di sebuah hotel untuk berehat. Esokan harinya, kami bersiar-siar di Bukit Bendera yang menjadi tarikan ramai pelancong. Selepas itu, kami pergi ke Museum Perang Pulau Pinang untuk melihat bahan-bahan pameran dan tempat simpanan senjata. Pada waktu malam pula, kami pergi ke Taman Tema The Top Penang di Menara Komta untuk menyaksikan pemandangan indah waktu malam. Kami berasa sangat seronok kerana dapat bercuti di Pulau Pinang. Okey, terima kasih. Jadi untuk karangan pendek, kamu buat satu perenggan sudah memadai. Ada ayat pengenalan, contohnya pada cuti sekolah yang lalu, saya dan keluarga bercuti di Pulau Pinang. Yang itu contoh ayat pengenalan. Kemudian kamu ambil ke semua isi. Contoh tadi ada 6 isi, ada 6 frasa. Jadi kamu masukkan dalam ayat yang lengkap lah. Macam yang ni, ada ke semua 6 isi. Ada satu ayat penutup. Ayat penutup pun kita ambil daripada isi tadi. Contoh kalau ayat penutup macam biasa, some, siapa ataupun apa, buat apa, mengapa. Contoh, siapa, kami, apa, berasa sangat seronok, mengapa, kerana dapat bercuti di Pulau Pinang. Jadi itu ayat penutup. Selesai untuk karangan pendek. Antara 50 hingga 80 patah perkataan. Markahnya 10 markah. Selesai untuk karangan pendek.